Halo Halo Doers, kembali bersama Oma Mami. Kali ini Mami mau membuat untayan manik-manik untuk memperindah gaun, pakaian, gamis ataupun yang lainnya. Di video ini Mami hanya akan membuat 3 macam untayan manik-manik. Ikutin tutorialnya ya. Untuk model yang pertama, kita siapkan dulu peralatannya. Di sini Mami menggunakan benang nilon ukuran 0,3, manik payet pasir ukuran 2 mm, dan manik kristal ukuran 6 mm. Kita mulai buat untayannya. Nah, model pertama hasilnya menjadi seperti ini. Lanjut untuk model kedua. Untuk model ini, Mami menggunakan benang nilon ukuran 0,3, manik payet pasir ukuran 2 mm, dan manik mutiara sintetis warna abu, putih, dan biru muda ukuran 4 mm. Thank you.
ini hasilnya menjadi seperti ini. Lanjut ke model yang terakhir. Untuk model ini, Mami menggunakan benang nilon ukuran 0,3, manik payet pasir ukuran 2 mm, mutiara sintetis warna putih dan ungu ukuran 4 mm, manik kristal ceko ukuran 4 mm, dan mote bambu patah ukuran 7 mm.
Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Kiowo bukan? Nah, itu tadi 3 model untaian manik-manik untuk hiasan pada gaun, baju gamis, ataupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga terinspirasi.